Yang mana, Pak? Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan laporan konsolidasi. Import dari data laporan seluruh wilayah Indonesia untuk Pilpres. Tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimport untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan dana kampanye BPN pusat berhasil direkam ke dalam Sidakam. Atas pengajuan permasalahan tersebut, kemudian disampaikan oleh tim helpdesk KPU, kita ucapkan terima kasih bahwa akhirnya kita menyerahkan tim keuangan BPN ini untuk melakukan konsolidasi detail laporan secara manual karena sistemnya tidak berjalan yang sudah di-upgrade sebanyak 7 kali. Jadi atas nama tim BPN, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kami sangat menyayangkan, sangat prihatin. Begitu besar perhatian pemerintah, perhatian rakyat, perhatian masyarakat, dan begitu besar anggaran yang dipakai untuk menyiapkan pemilu kita. Tapi untuk sesuatu yang sangat simpel, seperti laporan dana kampanye, kami sangat menyayangkan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan dana APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal. Sehingga membuat tim BPN harus melaporkan biaya kampanye dengan manual. 3 hari terakhir kami akhirnya menyusun laporan dengan manual dengan sistem spreadsheet Excel. Seperti waktu saya lakukan 25 tahun lalu waktu saya masih kuliah. Ini kita zaman now. Tapi sistem ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan laporan dana kampanye. Sini, Mas, Pak. Taruh, Pak Sandi. Pak Sandi.